Alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini untuk kita sama-sama mendengar ceramah Forum Perdana Ikhwan Islam yang akan disampaikan oleh dua orang ahli panel ini yang tidak asing lagi dengan tajuk Tarbiyah Syawal Menyusuli Madrasah Ramadan. Kita rasa baru saja Ramadan meninggalkan kita. Tak sampai sebulan lagi. Baru beberapa minggu Ramadan meninggalkan kita. Sekarang menjadi satu tanda tanya kepada kita, apakah kesan-kesan Ramadan itu masih ada lagi dalam diri kita ataupun tidak? Ramadan yang kita sebut juga sebagai madrasah, sebagai ada yang sebut akademi, institusi, yang mana dalam sebulan itu kita sama-sama mentarbiah diri kita dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam Islam dan juga ibadah-ibadah yang disunatkan kepada kita. Kalau Ramadan kita anggap sebagai madrasah, kita anggap sebagai sekolah, kita anggap sebagai college, kita anggap sebagai universiti. Biasanya bila orang habis sekolah ni, habis college, habis universiti, apa dia dapat agak-agaklah. Cuba tuan fikir sejenak. Biasanya kalau orang habis belajar di sekolah, habis belajar di college, habis belajar di universiti, apa dia dapat? Tak dapat apa. Apa pun tak ada. Bodoh orang tu. Paling-paling tidak, kalau orang belajar sekolah, dia dapat sijil. Kalau dia di college, habis college, dia dapat diploma. Habis universiti, dia dapat degree. Itu orang cerdik. Dan kalau kita anggap Ramadan sebagai madrasah, Ramadan sebagai sekolah, Ramadan sebagai college, Ramadan sebagai universiti, apa yang kita dapat? Tak dapat apa? Apa yang tak ada? Bodoh kita. Lebih bodoh lagi, lebih bimbang lagi. Pernah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan pernah satu kali semasa baginda nak naik mimbar, baginda nak naik mimbar, walaupun tak dinyatakan untuk baca khutbah apa, berarti Nabi naik mimbar nak baca khutbah. Khutbah apa? Wallahu'alam. Diriwayatkan masa Nabi pijak tangga mimbar yang pertama, Nabi kata amin. Sahabat dengar. Nabi pijak tangga yang kedua, Nabi kata amin. Sahabat dengar, clear, jelas. Pijak tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Bukan ini yang kita nak. Islam tak suruh paksa anak-anak berpuasa. Tapi Islam suruh sejak anak terumur 7 tahun, maka Nabi kata muru auladakum bisalah wa huwa abna' sab'a sin. Suruh anak kamu sembahyang sejak usia 7 tahun. Kita tak suruh sembahyang, suruh puasa. Kita buat benda yang Nabi tak suruh buat, maka dia pun puasa lah. Dah puasa atau tidak, wallahualam. Lepas tu tuan-tuan kalau nak suruh anak-anak puasa, tahun depan nak pesan anak ni. Kalau betul-betul tuan-tuan nak paksa, nak didik, nak asuh anak berpuasa, nak yakin dia puasa ataupun tidak, cuba buat trap, perangkap. Perangkap apa? Kuih jemput-jemput yang lebih malam tadi tu. Nak makan 5 orang, jemput setalam. Nak makan 5 orang, jemput sebesin. Mana nak habis? Yang tak habis, jangan buang. Bilang, tinggal 30 biji, jangan buang, simpan dalam peti ais. Atau simpan dalam almari. Tengok petang, kau bilang, boleh tinggal berapa. Dan tuan-tuan sekalian, Ramadan ni, Allah tolong kita sekali, Allah tolong, sehingga nak terbiah, Allah tolong tambat setan. Belenggu tu bukan ikat tangan, dia ikat kaki, tangan, kepala, tak boleh gerak. Tolong ikat setan, tolong belenggu setan sebab nak bantu kita. Yang kedua, tolong ikat nafsu, dia laparkan kita dengan puasa. Allah tolong kita lagi dengan apa? Allah tolongkan kita dengan yang disebut pahala-pahala yang banyak. Allah tolong kita kualiti 10 akhir Ramadan. Allah tolong kita dengan semalam Lailatul Qadar.
Allah tolong kita dengan apa nama itu ad-da'watu mustajabatu dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, yang Datuk sebut tadi, saya nak sebut juga, nak tambah sebelum cerita 6, puasa 6 ni, tuan-tuan sekalian, apa perasaan tuan-tuan selepas berakhir Ramadan? Satu. Yang kedua, tuan-tuan masih ingat lagi tak tahun lepas ataupun awal bulan sebelum Ramadan, bila nak masuk Ramadan, sebab bila cerita nak berubah, nak ambil momentum tarbiyah Ramadan, kita patut tanya bagaimana kita melayani Ramadan sebelum ni. Apakah tarbiyah yang sebenarnya yang diinginkan dalam bulan Ramadan ni? Kalau saya bacakan ayat ni pun boleh. Saya rasa tuan-tuan pun hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ah, silakan. Ah tu. Adik ni orang muda je ni. Silakan adik. Adik baju putih tu. Silakan. Wah. Gaya ni tu. Ni. Okey. Adik daripada mana ni? Aiman. Ha? Aiman. Oh, nama Aiman. Okey. Daripada mana? Tinggal di mana? Shalom. Ya? Shalom. Oh, Shalom. Section? 19. Oh, masya-Allah. Ya. Sila. Jawab pada takwa. Untuk bertakwa. Betul. Silakan. Betul. Wah. Kita bangga tuan-tuan ya. Adik punya berani ya. Dia punya berani tu. Sekali lagi ingin merakamkan ribuan terima kasih. Ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia, ahli panel kita. Yang pertama, Datuk Haji Abu Sendin Al-Hafiz, dan juga yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Zawawi bin Yusof, yang sudi untuk memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, juga kepada adik-adik pelajar sekalian, yang walaupun saya tahu masing-masing risau, malam-malam ni ada jemputan ni, ada dua lagi open house ni kan, dan saya rasa sempat lagi kot kan? Tapi macam mana pun kita utamakan dulu majlis ilmu, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmatnya kepada kita insya-Allah.